Halo, salam Abu Nawas TV. Sekarang lagi di Kota Casablanca, lagi mau redeem vouchernya yang kita dapat, yang saya dapat dari Ultra Voucher di H&M, dan mungkin mau makan habis itu di Kintan Buffet pakai voucher yang sama dari Ultra Voucher. Nanti saya update seperti apa ya. Ciao. Udah di sampai di kasir yang bagian perempuan, lagi mau redeem Kita lihat ya, semudah apa menggunakan Ultra Voucher di H&M. Ada sedikit masalah, bukan masalah Ultra Voucher ya, tapi masalah stoknya. Gue pengen kaos yang regular fit, tapi mereka adanya yang slim fit. Oke. Slim XL. Ya udah. Yes. Siap. Karena tinggal totalan, terus redeem Ultra Voucher-nya gimana nih? Totalnya jadi Rp1.069.400. Oke, ini Ultra Voucher-nya. Saya catat dulu, nggak apa-apa ya, Kak, ya? Iya. Totalnya Rp1.069.000, gue ada Ultra Voucher Rp1.000.000. Kendala harus lengkap dulu profil di aplikasi Ultra Voucher-nya. Semoga abis ini gak ada masalah lagi. Jadi pada ngantri tuh, gara-gara gue kayaknya. Gak sabar nih si Milio. Ini foto terakhir yang diinput. Berkurang Rp1.000.000 dari tadinya, tadinya Rp1.069.000, sekarang tinggal Rp69.000 bayar terus. Jadi tinggal Rp69.000 bayar pakai Genius ya. Jadi dicatat sama masnya. Jadi ada semuanya. Sekarang mau kemana? Sekarang lagi mau cobain voucher kedua dari Ultra Voucher, yaitu makan di Kintan pakai voucher dari mereka Rp500.000. Kita coba nanti habis makan di Kintan Buffet, lagi di tampil sama Pak Jaria, sama Adel juga, sama Bini itu Bawel. Kita mau bayar pakai Ultra Voucher Rp500.000. Nanti kita update prosesnya kayak apa ya. Ciao. Caranya sama, masih diput manual dulu sama mbaknya. Nanti mungkin berkurang feel ya. Jadi saya udah berhasil, jadi tinggal nambah Rp138.000 pakai uang cash, ya pakai debit. Jadi mantap, Ultra Voucher sudah bisa digunakan di dua merchant di H&M dan Kintan Buffet. Terima kasih Ultra Voucher gitu. Ya, makasih bro. Yo, ciao.